Kaget nggak? Kaget kan? Nah, perhelatan Bintang Radio tingkat nasional tahun 2023 di Manado akhirnya memasuki hari kedua, di mana agendanya hari ini para peserta akan mengikuti opening ceremony, kemudian bakal ada technical meeting juga, dan ada press conference juga. Dan tidak lupa hari ini para peserta akan mendapatkan nomor urut tampil mereka, dan bisa dilihat di belakang ini lagi ada persiapan. Kita ikuti persiapan untuk opening ceremony di hari kedua ini. Yuk! Setelah semuanya sampai di Manado, selanjutnya pembukaan Bintang Radio Indonesia tahun 2023. Luar biasa, semakin luar biasa karena yang ada di ruangan ini, di Aula Mapalus ini adalah teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Waduh, rame ya, satu Indonesia bisa ternyata cukup ngumpul di Aula Mapalus ternyata. Bisa dong. Iya, dan memang hari ini adalah hari penting di mana semua finalis pria dan putri atau putra dan putri sudah hadir di Aula untuk mengikuti pembukaan Bintang Radio Indonesia tahun 2023. Kegiatan Bintang Radio tahun ini memang sangat-sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun Bintang Radio ini dilaksanakan sejak tahun 1951. Sudah luar biasa, sudah 70 tahun lebih ajang Bintang Radio ini terselenggara. Pesta Bintang Radio kali ini temanya adalah seni merangkai keberagaman. Mengapa kita kasih seni merangkai keberagaman? Karena kami tahu, di Provinsi Bumi Nyiur Melambai ini, torang semua basudara. Di hati sanubari kita semua, tidak hanya saya, tapi seluruh bangsa dan negara ini dari Sabang sampai Merauke, semua pasti cinta dan tidak akan melupakan Radio Republik Indonesia. 3, 2. Acara ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Stephen Kandow, dan dimeriahkan oleh tarian Tanah Nyiur Melambai dan musik bambu klarinet Irama Satria Tanawangko. Para peserta juga mengikuti sesi technical meeting untuk lebih memahami rules serta do and don'ts di event Bintang Radio Indonesia tahun 2023. Selain itu, konferensi pers juga berlangsung di hari yang sama loh, supaya rekan-rekan media juga tahu keseruan event Bintang Radio ini. Eits, nggak sampai di situ aja. Malamnya, para peserta juga mengikuti coaching klinik dengan narasumber yang kompeten untuk bekal penampilan mereka di babak penyisihan nanti. Gimana? Seru kan opening ceremony pemilihan Bintang Radio tingkat nasional tahun 2023 di Manado? Makin gak sabaran untuk menyaksikan penampilan para peserta
Dan besok jangan lupa untuk ikuti penyisihan hari pertama Bintang Radio Tingkat Nasional. Dan ikuti juga Bintang Radio Plus di YouTube channel RRI Net Official dan juga di Instagram dan TikTok Bintang Radio Indonesia. Bye!